Seluruh sivitas akademika Universitas Mega Buana berkumpul dalam sebuah acara Family Gathering, yang acara ini diadakan di pelataran Kampus 1 Universitas Mega Buana dan dihadiri oleh mahasiswa, dosen, dan staf universitas. Acara Family Gathering ini diramaikan oleh berbagai kegiatan yang sehat dan semangat kebersamaan. Salah satu kegiatan yang mendapat sambutan hangat adalah senam sehat yang dilakukan oleh para peserta. Suasana energik terlihat saat mahasiswa dan dosen bergerak dan menari secara serempak mengikuti irama musik. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi kebugaran fisik, tetapi juga meningkatkan semangat semua orang yang hadir. Selain itu, para peserta juga diberikan kesempatan untuk memenangkan berbagai door prize menarik. Hadiah-hadiah tersebut berupa kulkas, kipas angin, dispenser, dan berbagai hal menarik lainnya. Door prize ini menjadi semangat tambahan bagi para peserta dalam menambah meriahnya acara. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Mega Buana Palopo, Dr. Nilawati Uli, mengungkapkan rasa syukurnya atas keberhasilan acara ini. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika yang turut berpartisipasi dalam acara tersebut. Nilawati juga berharap bahwa Family Gathering tahun depan akan lebih baik dan meriah dibanding tahun ini. Dia menekankan pentingnya semangat kebersamaan dan kerjasama dalam mencapai prestasi akademik dan pengembangan potensi diri. Putra Alif Syah mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.